Tangkap kucing ya? Tap kucing, tangkap. Buku video, oke? Waduh guys, anak burung kasihan guys. Selamatin guys. Pagi sahabat semua, salam satu hobi. Nah, banyak pertanyaan kemarin, kenapa Akang nggak mikat ya teman-teman ya? Karena kan Akang itu jauh dari hutan tempatnya teman-teman. Jadi Akang nih hari ini, karena ini berhubung biasanya ini musim-musim trotolan teman-teman, banyak sogon-sogon atau trotolan. Jadi Akang mau coba mikat aja hari ini teman-teman. Tapi sebelumnya ini teman-teman, Akang tadi mendengar kode-kode alam teman-teman ya. Pas baru masuk hutan, Akang mendengar suara indukan sogon. Yang ternyata itu teman-teman. Oke, kita spill dulu. Nah. Tuh. Teman-teman. Nih. Nih. Ada ini teman-teman. Ini kita periksa dulu teman-teman ya. Ini nggak bisa masuk ke situ karena air tuh teman-teman. Wah, tuh. Tuh, indukannya. Ngeri. Oh, telurnya teman-teman nih. Akang coba aja. Indukannya. Telur teman-teman nih. Akang nggak pakai ples nih. Biarin. Tuh indukannya tuh. Gila sih. Bakter itu. Mantap kan? Tuh indukannya. Oke, akhirnya ini akang mau coba pasang pulut di sebelah sana ya, nggak boleh jauh dekat sama sini. Takutnya indukannya kena. Mudah-mudahan kita poin trotolat atau sogot hijauan. Mantap lah pokoknya. Sip. Oke, teman-teman. Akang coba main di nih. Sebelah sini aja, teman-teman. Ini spot akasia sudah sering banget akang pikat. Dulu tapi ya, sekarang sudah sekitaran 1 bulan lebih nggak dipikat di sini teman-teman. Nggak tahu lah tapi teman-teman yang lain mikat di sini apa enggak. Tapi mudah-mudahan sih enggak teman-teman ya. Jadi untuk mikat di spot yang sering dipikat seperti ini teman-teman, usahakan itu bawahnya itu seperti ini semak teman-teman. Jadi akan memilih yang tepat semak seperti ini. Nah, untuk MP3 akan taruh di sini teman-teman. Nanti. Jadi supaya burung itu datang dia enggak takut teman-teman ya, enggak takut, dan pulut akan taruh di sini nih teman-teman. Di samping sini agak jauh sedikit dari MP3 tuh. Jadi mudah-mudahan pas begitu datang dia tuh hinggap kena pulut teman-teman. Takutnya nih spot masih seperti dulu. Kena ratusan kali sini akan pikat teman-teman. Oke, kita coba. Tidak terlalu banyak sukunnya tapi ada. Oke. Kita pasang pulut dulu teman-teman ya. Oke. Ini pohonnya aja. Gampang teman-teman, tinggal patahin ini sedikit demi sedikit. Nah, satu, dua tajur kita gunakan teman-teman ya. Satu sini. Ah, karet nih teman-teman.
Oke, dua tajur. Untuk EP3 akan nyalakan suara starter penjak dan akan taruh sebelah situ, teman-teman. Oke, langsung aja. Oke, mudah-mudahan poin. Burungnya banyak, lor. Tapi diganggu sama korlap, lor. Nah, ini dapat sogon satu. Sogonnya banyak di atas. Tapi korlap yang ganggu nih, lor. Nah. Nih, dua poin pertama. Tuh. Segor sama korap ya, nanti kita review dekat-dekat ya. Nanti akan mau coba pikat lagi lor, soalnya masih banyak nih. Nah teman-teman, jika kalau kalian pengen mikat, itu pesan dari akang teman-teman ya. Kalau burungnya sudah kena, kalian sudah bekas kalian ambil, terus burung itu nggak mau lagi, teman-teman harus pindah kayak kalian, teman-teman ya. Jadi intinya itu setelah itu, setelah kalian mikat, kalian mengambil burung itu, kalau spot yang sering dipikat seperti ini, kalian tuh wajib pindah untuk pemasangan polutnya. Nggak bisa lagi di tempat itu, teman-teman. Burungnya udah tahu, jadi udah pergi, udah paham lagi. Jadi kang mau malas pindah hari ini, teman-teman. Biarin aja karena kang mau mikat aja lah sebentar hari ini, teman-teman ya. Nah ini poin kita. Ini korlap, teman-teman, dan ini ada sogon terotolan, teman-teman. Nanti akan kasih lihat, teman-teman ya, sogon terotolan nih. Ini kamu mau rilis dulu, teman-teman. Nah, kasih tul dulu. Nah, teman-teman. Hei, kabur. Nah, ini teman-teman ya. Ada berapa titik itu? Blur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu berapa titik nih? Hairnya nih. Nih. Ini jawan terotolan, teman-teman. Apa kang bilang juga musim terotolan kalau sekarang ini. Lihat bodinya besar, big, panjang. Ini mantap kayaknya, teman-teman, kalau dipelihara. Tapi kang nggak mau pelihara karena kang ada sogon juga di rumah yang dari lolohan kemarin. Kang sudah kutan hari ini, teman-teman ya. Lama banget akan nggak kutan. Tahu-taunya sudah sering banget dipikat nih kayaknya nih dari teman-teman akang yang lain, sudah habis atau gimana karena sogon ini sudah mulai viral, teman-teman, sudah mulai laku. Oke, ini mau rilis aja akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara sogon laku nih, sudah viral, jadi ancamannya punah, teman-teman. Gak apa-apa lah, biar dia kapok. Oke, salam satu hobi, sogon ini mantap.